Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan bab 19 tentang Accounting for Income Tax. Saya Yunda Novita. Saya Rizka Putri Ramadan. Saya Firdan Nurul Rahma. Saya Muftika Sari Airaras. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang identifikasi mengenai si pre-tax financial income dan taxable income. Nah, pertama, accounting for income tax. Nah, perusahaan harus melaporkan pengembalian pajak sesuai dengan pedoman yang dikembangkan oleh otoritas pajak ya. Karena IFRS ini dan peraturan si pajaknya ini memiliki perbedaan dalam beberapa cara dan jumlahnya juga beda. Nah, seperti kalau si IFRS ini dia lebih ke arah si income tax expense, jadi ke arah si bebannya. Tapi kalau si peraturan pajak ini lebih ke arah hutang ya. Nah, perbedaannya, pertama si finansi dasarnya itu, pertama si financial statement. Nah, kalau si financial statement ini sama si pajaknya ini, kalau financial statement ini dia lebih ke arah investor dan kredit. Kalau si pajak ini lebih ke otoritas pajaknya. Nah, kalau si financial statement, dia itu pakai laba sebelum pajak, tapi kalau si pajak ini lebih ke arah pendapatan kena pajak. Terus kalau financial statement lebih ke arah IFRS-nya tadi, kalau tax return-nya si pajak ini lebih ke tax kodenya. Nah, kalau financial statement dia lebih ke arah bebannya. Kayak tadi juga kalau tax return itu lebih ke arah hutangnya. Nah, contohnya ini si Chelsea ini mempunyai pendapatan sebesar 130 ribu dolar dan bebannya itu sebesar 60 ribu dolar. Nah, dibayarnya itu masing-masing 3 tahun pertama operasi. Nah, si Chelsea ini juga melaporkan pendapatan kena pajaknya sebesar 100 ribu tahun 2015, terus 150.000 tahun 2016 dan 140.000 tahun 2017. Nah, untuk mengetahui pelaporan jumlah antara si IFRS-nya ini sama si pajak ya. Pertama, kita lihat dari pelaporan IFRS-nya ini. Kalau IFRS-nya ini pendapatannya semua rata kayak sama awalnya kan dia mempunyai pendapat 130. Nah, kalau IFRS-nya ini pendapatannya semuanya rata dari tahun 2015 sampai 2017. Expense-nya kan yang tadi semuanya juga sama 60.000. Jadi kalau tahun 2015, 2016, 2017 pendapatan sama expense-nya sama. Jadi tinggal untuk nyari si pre-tax financial income tinggal si revenue dikurang expense. Nah, nanti untuk mengetahui income tax-nya itu, dia 40%. Kenapa harus 40%? Karena udah ketentuan dari si peraturan pajaknya. Jadi si pre-tax finansial ini dikali 40%. Jadi 70 tahun 2015, 70 dikali 40%, hasil 28.000. 70% dikali 40%, 28.000 sampai seterusnya. Nanti si totalnya ini, jadi revenue itu untuk nyari total ini dari 2015 ditambah 2016 ditambah 2017. Ntar ketemu totalnya. Sama, semua juga dijumlahin dari tahun 2015 sampai 2017. Nah, langsung masuk ke laporan pajak. Nah, kalau laporan pajak, kan tadi awalnya laporan si IFRS-nya ini, dia sama revenue-nya. Nah, kalau laporan si pajak, ini beda. Dia semuanya beda. Nah, kalau tahun 2015, itu dia yang 100 ribu.
Terus 2016 itu 150.000, 2017 itu pakai 140.000. Nah, expense-nya semuanya sama 60.000 semua. Nah, taxable income-nya tuh sama, revenue dikurang expense. Menghasilkan segitu-segitu, tertinggal totalnya dihitung dari 2015 tambah 2016 tambah 2017. Untuk mengetahui income tax payable-nya juga si taxable income-nya dikali 40%, ketemu hasil 40.000 dikali 40% untuk tahun 2015 sampai seterusnya. Nah, untuk bedanya books versus tax difference-nya ini, untuk ngebandinginnya kita lihat dari selisihnya. Kalau IFRS itu kan tahun 2015-nya 28.000. Nah, si income tax payable-nya 16.000. Jadi 28.000 dikurang 16. Nah, difference-nya itu dia pengurangannya si IFRS dikurang TA. Nah, abis udah pengurangan masing-masing tiap tahunnya, abis itu dikali si 40% tadi. Nah, kita menghasilkan 28.000 semua. Nah, apakah ada perbedaan dalam pencatatan laporan keuangan? Ya, jelas ada perbedaannya. Jadi, kita lihat dari 2015, perbedaannya, difference-nya mereka kan beda. Nah, kalau yang punya 2015, dia meningkat, karena kalau dikurangi IFRS-nya dikurangi TA-nya dia naik 12.000, tapi kalau tahun 2016 malah menjadi turun jadi 8.000. Terus habis itu 2017 juga makin turun jadi 4.000. Nah, untuk laporan keuangannya, kalau statement of financial position ini kayak awalnya dia lebih ke arah si lebih fokus ke arah hutangnya. Jadi mereka kalau deferensnya kan tadi 12.000. Terus dianya 12.000-nya itu ke arah ya, jadi deferensnya itu 12.000, terus hutang pajaknya yang tadi yang 16.000 pakai yang tax reporting-nya ini. Nah, tapi kalau untuk income statement dia tuh pakai yang bebannya semuanya yang setara yaitu 28.000. Nah, lanjut ke bagian menjelaskan temporary difference. Nah, temporary difference ini adalah perbedaan antara dasar pajak dari aset atau kewajiban dan yang jumlahnya yang dilaporkan tercatat atau buku dalam laporan keuangan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak atau jumlah dikurangkan dalam tahun-tahun mendatang. Nah, kalau untuk future taxable amounts itu dia kewajiban pajak tangguhan merupakan kenaikan hutang pajak di masa yang mendatang akibat perbedaan temporer kena pajak yang ada pada akhir tahun berjalan. Tapi kalau untuk future deductible amounts, dia tuh lebih ke aset pajak tangguhan yang merupakan kenaikan pajak dikembalikan atau disimpan dalam tahun-tahun yang akan mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang ada pada akhir tahun berjalan. Contohnya si Chelsea ini satu-satu perbedaan antara dasar buku dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban berkaitan dengan piutang yang timbul dari pendapatan yang diakui untuk tujuan buku. Chelsea melaporkan piutangnya 30.000 pada tahun 31 Desember 2015. Pernyataan IFRS, dasar posisi keuangan, itu dia dasar posisi keuangan, namun piutang memiliki dasar pajak nol. Jadi untuk perbuknya dia dicatat si account receivable-nya 30.000, tapi untuk per tax-nya karena dia tidak mengasih tahu
jadinya account receivable-nya 0. Terus lanjut. Nah, ini ada ilustrasi. Dia pembalikan of temporary difference si punya Chelsea. Ini dia bilang si Chelsea mengasumsikan bahwa ia akan mengumpulkan piutang dan melaporkan koleksi $30,000 itu sebagai pendapatan kena pajak dalam SPT masa yang akan datang. Chelsea melakukan hal ini dengan merekam kewajiban pajak tangguhannya. Jadi dia tuh awalnya menyimpan $30,000 ini untuk masa yang akan datang. Makanya dia menyimpan $30,000 ini untuk tahun 2016-nya $20,000, untuk tahun 2017-nya $10,000. Lanjut, deferred tax liability. Itu merupakan peningkatan hutang pajak di masa yang akan datang akibat perbedaan temporer kena pajak yang ada pada di akhir tahun perjalanan. Nah, jadi di awal kan ada dijelaskan di bagian si ini semuanya. Jadi kalau kita lihat, dia ada perbedaan di bagian si IRS-nya, karena dia menggunakan tahun berjalannya dia. Jadi mereka pas difference-nya ini, pas selisihnya tuh berbeda, tapi hasil untuk tax expense-nya tuh sama. Lanjut ke deferred tax liability, ini ilustrasinya. Kalau ilustrasinya itu, karena itu adalah tahun pertama operasi untuk si Chelsea ini, tidak ada kewajiban pajak tangguhan pada awal tahun. Chelsea menghitung beban pajak penghasilan tahun 2012 ya sebagai berikut. Nah, deferred tax liability at end of 2015 ya $12,000, terus deferred tax liability at beginningnya of 2015. Karena kenapa dia nol? Karena dari awalnya dia belum ada si deferred tax liability-nya ini. Nah, kalau $12,000 dikurang 0 hasil $12,000 langsung current tax expense for 2015 itu dia makanya yang punya income tax payable $16,000 tadi kurang dijumlahin. Jadi deferred tax expense ditambah sama current tax expense-nya yang punya tax income tax payable dijumlahin terhasil $28,000 itu yang dinamakan income tax expense. Langsung masuk ke deferred tax liability. Itu sama aja. Ini tuh contoh yang recon-nya punya 2015. Nah, untuk si jurnalnya itu, dia income tax expense-nya yang $28,000. Dan untuk income tax payable-nya yang $16,000 yang pada tahun 2015. Dan deferred tax liability $12,000. Dari yang 2015, karena kita kan dia mintanya cuma journal entry-nya yang bagian 2015 saja. Kalau untuk 2016, nah income tax expense, kenapa dia beda sama yang 2015? Bedanya dia karena si 2015-nya ini dia naik, tapi kalau untuk 2016-nya dia mengalami penurunan, makanya si deferred tax liability ini ke arah si debit. Nah, jadi income tax expense $28,000 di debit, deferred tax liability-nya $8,000 di arah debit. Nah, income tax payable-nya $36,000 ke arah kredit. Itu untuk tahun 2016. Nah, lanjut untuk deferred tax liability. Nah, ini untuk penjelasan mengenai bukunya ini. Jadi kalau kita buat si jurnal apa untuk buat buku besar, nah 2015-nya ditaruh di kreditnya. Kalau untuk 2016 ditaruh 8.000-nya di debit karena dia kan turun. Nah, kalau turun tuh ditaruh di debit. Kalau 2017-nya ditaruh di debit karena dia juga turun. Nah, lanjut ke
ilustrasi berikutnya. Nah, ini itu mengenai si star velvet ini. Dia memiliki satu perbedaan temporal pada akhir tahun 2014 yang akan dipulihkan dan menyebabkan jumlah kena pajak dari 55.000. Terus pada tahun 2016 dia mengalami mengalami perbedaan juga 60.000. Untuk 2017 dia mengalami perbedaan 75.000. Terus pendapatan keuangan sebelum pajak dia mendapatkan 400.000 dolar untuk tahun 2014 dengan rate-nya sebesar 30% untuk semua tahunnya, tidak ada pajak tangguhan pada awal tahun 2014. Nah, dimintanya adalah hitung pendapatan dan penghasilan kena pajak terhutang untuk tahun 2014 dan buatlah jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan dan pajak penghasilan terhutang untuk tahun 2014. Nah, kan tadi pas di IFRS-nya itu dia kan menyimpan 400.000 pada tahun 2014-nya. Nah, terus untuk tahun 2015-nya temporernya ada 50.000, 60.000 sama 75.000. Nah, kenapa di 2014 bisa menghasilkan temporer 190 itu dapat dari 55.000 ditambah 60.000 ditambah 75.000. Makanya di 2014 ditulis temporer dividends-nya. Nah, nanti 400.000 dikurang 190 menghasilkan 210. Nah, 210 ini ntar dikali sama rate-nya 30%. Jadi 210 dikali 30% menghasilkan 63.000 dan seterusnya juga kayak gitu. Nah, untuk si Juna Endri-nya, income tax expense itu 120.000. Nah, untuk income tax payable-nya 63.000 dan different tax liability-nya 57.000. Ini 57.000 dapat dari income tax-nya dari sini semua dijumlahin dari 2015 ditambah 2016 ditambah 2017. Selanjutnya, kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu kita dapat menjelaskan temporary difference yang menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di masa yang akan mendatang. Di sini ada future deductible amount. Kalau tadi sebelumnya membahas tentang utang, sekarang kita akan membahas tentang piutang. Di sini ada ilustrasinya. Pada tahun 2015, perusahaan Cunningham mengestimasi warranty cost atau biaya garansi sehubungan dengan penjualan microwave oven sebesar $500.000. Nah, $500.000 ini diperkirakan akan dibayarkan selama 2 tahun dengan jumlah yang sama, $150.000 per tahun. Nah, di sini Undang-Undang Perpajakan melarang adanya hutang garansi untuk diakui lebih awal. Karena kalau udah diakui lebih awal, maka otomatis pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih kecil. Nah, untuk tujuan pembukuan, dia melaporkan utang garansi di sini angkanya $500.000. Tetapi untuk undang-undang perpajakan, karena undang-undang perpajakan melarang, sehingga di sini tercatat 0. Jadi utang garansinya itu nggak ada. Lalu di sini ada skemanya. Nah, $500.000 ini karena menurut undang-undang perpajakan tidak boleh, maka ia harus ditunda dulu pencatatannya sampai ia terrealisasikan nanti. Di 2016 $250.000 dan $250.000 lagi di tahun 2017.
Nah, di sini artinya ada tax asset atau aset perusahaan. Tax asset ini aset pajak yang ditunda untuk diakui, yang nantinya akan masuk ke dalam laporan keuangan. Nah, deferred tax asset itu merupakan peningkatan jumlah pajak yang dapat ditagih kembali atau dapat diminta lagi kepada negara atau ditabung terlebih dahulu untuk tahun-tahun berikutnya sebagai hasil perbedaan temporer yang dapat dikurangkan pada akhir tahun sekarang atau tahun berjalan. Nah, ini di sini ada contohnya, ilustrasinya. Han Company, dia di sini memiliki, menurut pembukuannya, dia memiliki biaya litigasi senilai Rp50.000. Nah, biaya litigasi ini tuh maksudnya tuntutan hukum. Jadi, misalnya, perusahaan Han ini mempunyai produk yang cacat, terus menyebabkan orang lain menjadi sakit. Nah, orang tersebut prosesnya ini dibawa ke pengadilan. Nah, jadi si perusahaan Han ini udah cukup kuat untuk dijadikan utang. Tapi untuk undang-undang, dia belum bisa, belum cukup. Jadi dia di sini nol, sedangkan si litigasinya ini Rp50.000. Jadi kumulatif temporary difference-nya pada akhir 2015 ini dijumlahkan menjadi Rp50.000. Lalu untuk pajaknya itu 40%. Nah, Rp50.000 dikali 40% ini akan menghasilkan deferred tax asset di akhir tahun 2015 senilai $20.000. Kemudian, diasumsikan pada tahun pertama di 2015, perusahaan Han, tahun pertama operasinya, ada pendapatan kena pajak $100.000. Lalu gimana cara menghitung income tax expense-nya? Nah, di sini tadi kita telah mendapat deferred tax asset pada akhir 2015 senilai $20.000. Lalu tax asset beginning-nya nggak ada, jadi ditulis nol. Lalu kita dapat deferred tax expense or benefit for 2015 minus $20.000. Current tax expense atau income tax payable-nya tadi di sini Rp100.000, lalu dijumlah, maka kita dapat income tax expense senilai $80.000. Untuk jurnalnya menjadi income tax expense Rp80.000 terhadap deferred tax asset Rp20.000 dan terhadap income tax payable Rp100.000. Nah, untuk di tahun 2016, di akhir tahun 2016 dia nol, sedangkan di awal 2016 deferred tax asset-nya Rp20.000 yang tadi menjadi di akhir 2015 dijumlah menjadi deferred tax expense senilai Rp20.000, lalu current tax expense atau income tax payable-nya Rp140.000 dijumlah menjadi income tax expense sebesar $160.000. Untuk jurnalnya, income tax expense Rp160.000 terhadap deferred tax asset Rp20.000 terhadap income tax payable Rp140.000. Tadi deferred tax asset-nya sebelumnya ada di debit, sekarang dia pindah menjadi ke kredit. Nah, ini deferred tax asset pada tahun 2015 Rp20.000 dan tahun 2016 juga Rp20.000. Sini ada contoh soal, instruksinya menghitung taxable income dan income tax payable untuk tahun 2014 dan membuat jurnal entry-nya. Financial income-nya pada tahun 2014 Rp200.000, temporary difference 2015 Rp50.000, 2016 Rp65.000, 2017 Rp40.000. Untuk temporary difference 2014 yaitu penjumlahan dari tahun 2015 sampai 2017 sehingga hasilnya Rp155.000. Lalu taxable income-nya Rp200.000 ditambah Rp155.000 menjadi Rp355.000. Lalu semua taxable income dikali dengan tax rate 34% menghasilkan income tax.
Untuk jurnalnya, deferred tax asset 52.700 adalah hasil penjumlahan dari income tax tahun 2015 sampai 2017 terhadap payable 120.700 yaitu dapat dari income tax tahun 2014 lalu income tax expense-nya senilai 68.000. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang keempat adalah kita dapat menjelaskan tentang non-recognition atau bagian yang tidak diakui pada deferred tax asset atau aset pajak yang ditunda. Nah, di dalam aturan akuntansinya, sebuah perusahaan harus mengurangi deferred tax asset-nya jika ada probabilitas. Nah, probabilitas di sini maksudnya adalah likelihood atau kemungkinannya at least slightly more than 50%, sedikit di atas 50%. Umumnya, dia tidak bisa direalisasikan sebagian dari deferred tax asset-nya, karena deferred tax asset itu mempunyai benefit atau manfaat dalam bentuk tabungan. Jadi, dia bisa diambil semuanya atau bisa ditunda untuk dibayarkan di tahun setelahnya. Di sini ada contohnya, Callaway Corporation, dia memiliki deferred tax asset senilai 150.000 euro pada akhir tahun 2014 dan memiliki temporary difference 375.000 dolar. Pada akhir tahun 2015, temporary difference-nya meningkat menjadi 500.000 euro. Lalu taxable income untuk 2015 sebesar 850.000 euro dan tax rate-nya adalah 40%. Instruksinya di sini asumsikan jika terdapat kemungkinan, jadi sangat mungkin bahwa 30.000 euro ini dari deferred tax asset tidak akan terrealisasikan. Maka journal entry-nya. Nah, di sini tadi IFRS 725.000, lalu temporary difference pada tahun 2014 senilai 375.000. Lalu kan tadi meningkat menjadi 500.000 si temporary difference-nya, maka perbedaannya adalah 125.000 untuk tahun 2015. Ini dijumlah menjadi 850.000 lalu dikalikan dengan tax rate-nya 40% dapat 340%. 340.000. Lalu untuk jurnalnya income tax expense terhadap deferred tax asset terhadap income tax payable. 50.000 ini didapat dari 40% dikali 125.000. Jadi utang pajaknya 340.000, lalu income tax expense 340 dikurang 50.000. Lalu kemudian jurnal kedua yaitu income tax expense terhadap deferred tax asset senilai 30.000. Nah, ini disebut non-recognition. Jadi, ini tidak bisa diakui atau tidak terrealisasikan. Yang kelima, tujuan pembelajaran kelima, yaitu kita dapat menggambarkan penyajian income tax expense pada income statement. Di sini ada formulanya bahwa utang pajak penghasilan atau income tax payable or refundable ditambah dengan change in deferred income atau perubahan deferred menjadi total income tax expense or benefit. Di dalam laporan laba rugi atau di dalam financial statement, perusahaan harus mengungkapkan signifikasi komponen-komponen beban pajak atau income tax expense yang dapat didistribusikan ke operasi lanjutan. Nah, di sini ada penyajian untuk income statement-nya. Ini contohnya pada perusahaan Chelsea seperti ini. Selanjutnya, kita akan menggambarkan berbagai dari si temporary dan si permanen.
Yang pertama itu temporary difference revenue or gains are taxable after they are recognized in financial income. Suatu aset dapat diakui untuk pendapatan atau keuntungan yang akan menghasilkan di tahun-tahun mendatang ketika aset tersebut dipulihkan. Contohnya yang pertama itu sales dicatat berdasarkan accrual basis untuk tujuan pelaporan keuangan dan berdasarkan angsuran tunai untuk keperluan pajak. Yang kedua, kontrak dicatat berdasarkan metode percentage of completion untuk tujuan pelaporan keuangan dan metode pemulihan biaya untuk tujuan pajak. Yang ketiga, investment dicatat dengan metode equity untuk tujuan pelaporan keuangan dan berdasarkan metode biaya untuk tujuan pajak. Yang keempat, gain atas konversi paksa atas aset non-moneter yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi ditangguhkan untuk tujuan pajak. Yang kelima, unrealized holding gain untuk tujuan pelaporan keuangan termasuk penggunaan opsi nilai wajar tetapi ditangguhkan untuk tujuan pajak. Selanjutnya, expense or loss are deductible after they are recognized in financial income. Suatu liability dapat diakui untuk expense or loss yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang ketika liability diselesaikan. Contohnya itu yang pertama kewajiban garansi produk, yang kedua kewajiban diestimasi terkait dengan operasi atau restrukturisasi yang dihentikan, yang ketiga accrual litigasi, yang keempat bad debt expense menggunakan metode penyisihan untuk tujuan pelaporan keuangan, metode penghapusan langsung yang digunakan untuk tujuan pajak. Yang kelima, beban kompensasi berbasis saham. Yang keenam, unrealized holding loss untuk tujuan pelaporan keuangan termasuk penggunaan opsi nilai wajar tetapi ditangguhkan untuk tujuan pajak. Selanjutnya, revenue or gains are taxable before they are recognized in financial income. Liability dapat diakui untuk pembayaran di muka atas barang atau jasa yang akan diberikan di tahun-tahun mendatang. Untuk tujuan pajak, pembayaran di muka termasuk dalam penghasilan kena pajak setelah menerima uang tunai. Contohnya yang pertama itu langganan diterima di muka, yang kedua tanda terima sewa muka, yang ketiga penjualan dan sewa balik untuk tujuan pelaporan keuangan atau penangguhan pendapatan tetapi dilaporkan sebagai penjualan untuk tujuan pajak. Dan yang keempat, kontrak dibayar di muka dan royalti diterima di muka. Selanjutnya, expense or loss are deductible before they are recognized in financial income. Biaya aset mungkin telah dikurangkan untuk tujuan pajak lebih cepat daripada yang dikeluarkan untuk tujuan pelaporan keuangan. Jumlah yang diterima pada saat pemulihan di masa depan dari jumlah aset untuk pelaporan keuangan melalui penggunaan atau penjualan akan melebihi basis pajak yang tersisa dari aset. Dan dengan demikian menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang. Contohnya itu yang pertama properti yang didepresiasi, sumber daya yang dapat habis dan tidak berwujud. Yang kedua, dana pensiun yang dapat dikurangkan melebihi biaya. Yang ketiga, prepaid expense yang dikurangkan dari pajak pada periode yang dibayarkan. Yang keempat, development cost yang dikurangkan dari pajak pada periode yang dibayarkan. Selanjutnya, specific differences, originating and reversing aspects of temporary differences. Originating temporary difference adalah perbedaan awal antara dasar buku dan dasar pajak dari suatu aset atau liability. Reversing difference terjadi ketika menghilangkan perbedaan sementara yang berasal dari periode sebelumnya dan kemudian menghapus efek pajak terkait dari akun pajak tangguhan. Selanjutnya, permanent difference. Items are recognized for financial reporting purpose but not for tax purpose. Yang pertama, bunga diterima untuk jenis kewajiban pemerintah tertentu. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan bebas pajak. Yang ketiga, denda dan biaya yang dihasilkan dari pelanggaran hukum.
Yang keempat, sumbangan amal diakui sebagai beban, tetapi terkadang tidak dapat dikurangkan untuk keperluan pajak. Items are recognized for tax purpose, but not for financial reporting purpose. Yang pertama, percentage depletion, sumber daya alam yang melebihi biayanya. Yang kedua, pengurangan dividen yang diterima dari perusahaan lain kadang-kadang dianggap sebagai bebas pajak. Lalu, tax rate consideration. Next. Selanjutnya yaitu tax rate considerations. Future tax rate. Perusahaan harus mempertimbangkan perubahan yang berlaku saat ini dalam tarif pajak yang berlaku efektif untuk tahun mendatang tertentu ketika menentukan tarif pajak untuk diterapkan pada perbedaan temporer yang ada. Next. Revision of future tax rates. Ketika perubahan tarif pajak diberlakukan, perusahaan harus segera mencatat pengaruhnya terhadap akun pajak penghasilan tangguhan yang ada. Perusahaan melaporkan efeknya sebagai penyesuaian terhadap beban pajak penghasilan pada periode perubahan. Selanjutnya, accounting for net operating loss. Rumusnya itu pajak dikurangi biaya yang dapat dikurangkan melebihi pendapatan kena pajak. Undang-undang perpajakan mengizinkan pembayar pajak untuk menggunakan kerugian satu tahun untuk mengimbangi laba tahun-tahun lainnya atau loss carry back dan loss carry forward. Next, loss carry back itu dia back 2 years and forward 20 years. Kerugian harus ditetapkan paling awal pada tahun pertama. Selanjutnya ada loss carry forward. Dia itu dapat memilih untuk melupakan carry back yang hilang dan kerugian terus-menerus selama 20 tahun. Baik, selanjutnya ada loss carryback example. Jadi contohnya dari penjelasan yang sudah dijelasin sama Firda sebelumnya. Di sini ada illustration di mana pada tahun 2011, 2012, dan 2013 serta 2014. Jadi di sini ada taxable income loss yang diketahui sebesar 50.000, 100.000, 200.000, dan loss sebesar 500.000. Lalu ada rate yang diketahui juga sebesar 35%, 30%, dan 40%. Lalu income tax didapatkan dari 500.000 dikali, jadi taxable income or loss itu dikali sama rate-nya menghasilkan income tax. Lalu ada net operating loss schedule, ini ada taxable income sebesar yang di sini, kita taruh di sini. Lalu dia mendapatkan carry back sebesar 300.000, 200.000, dan 100.000. Lalu ada taxable income yang didapatkan pada tahun 2011 sebesar 50.000. Lalu ada taxable income yang didapatkan pada 2014 sebesar loss 200.000. Lalu di sini diketahui akhirnya income tax revise-nya itu sebesar 17.500 dan refund sebesar 30.000 ditambah 80.000 jadi 110.000. Lalu selanjutnya growing ini mencatat bahwa tidak ada temporary permanent atau permanent differences yang diketahui. Jadi di sini dari slide sebelumnya taxable income or loss-nya ini dapat dari slide sebelumnya dengan tax rate yang sudah ditentukan dan tax paid-nya menghasilkan segini. Jadi taxable income or loss dikali dengan tax rate-nya. Selanjutnya ada loss carryback example, null schedule. Di sini ada tahun 2014, 2012, dan 2013. Sama taxable income-nya didapatkan dari soal-soal sebelumnya. Dan carryback-nya juga didapatkan dari ilustrasi sebelumnya.
Nanti taxable income dikali sama rate-nya menghasilkan income tax revised sebesar 17.500 dan refund sebesar 30.000 ditambah 80.000 yang menghasilkan 110.000. Jadi jurnal entry untuk tahun 2015, income tax refund receivable terhadap benefit due to loss carryback or income tax expense sebesar 100.000 yang didapatkan dari penjumlahan atas refund-refund ini. Selanjutnya, Growing itu melaporkan bahwa ada akun kredit di income statement untuk tahun 2014 dan ditunjukkan seperti ini. Jadi, operating loss before income taxes, income tax benefit, nanti dikurangkan dengan benefit due to loss carryback, mendapatkan net loss sebesar Rp390.000. Selanjutnya, ini ada illustration lagi terhadap net operating loss schedule. Semuanya ini didapatkan dari ilustrasi-ilustrasi sebelumnya, beserta rate-ratenya juga. Dan di sini didapatkan income tax revised sebesar Rp80.000. Jadi selain mencatat manfaat Rp110.000 akibat rugi yang dibawa kembali, Grow Incorporation mencatat dampak pajak dari kerugian sebesar Rp200.000 sebagai aset pajak tangguhan sebesar Rp80.000 ini dengan asumsi bahwa tarif pajak masa depan yang diberlakukan adalah 40%. Jadi, Rp80.000 ini atas asumsi pajak yang diberlakukan pada tahun depan sebesar 40%. Jadi dari ilustrasi ini, jurnal entry untuk mengakui manfaat dari kerugian yang dibawa adalah deferred tax asset terhadap benefit due to loss carry forward sebesar Rp80.000. Jadi dari sini. Selanjutnya, ada dua account credit yang kontra antara income tax expense items ya. Jadi income tax expense sebelumnya itu ditambah dengan benefit due to loss carry forward. Jadi nanti operating loss before income taxes income tax benefit itu dikurangkan dengan Rp190.000 yang didapat dari Rp110.000 ditambah Rp80.000. Jadi net loss-nya menjadi Rp310.000. Selanjutnya, untuk 2015 asumsikan bahwa Grow Incorporation ini kembali ke operasi yang menguntungkan dan memiliki penghasilan kena pajak sebesar Rp250.000, di mana sebelum penyesuaian untuk carry forward net operating loss dikenakan tarif pajak 40%. Jadi, dari soal-soal sebelumnya, di sini dia mengasumsikan bahwa taxable income-nya itu sebesar Rp250.000 dan tax rate-nya 40% menghasilkan income tax revised untuk tahun 2015 sebesar Rp20.000. Selanjutnya, dia merecord income tax di 2015 seperti ini. Sebenarnya sama yang sebelumnya. Jadi, untuk journal entry-nya, dapatkan income tax expense terhadap deferred tax asset dan income tax payable sebesar Rp100.000, Rp80.000, dan Rp20.000. Laporan laba rugi 2015 tidak melaporkan dampak pajak dari carryback rugi atau rugi di bawah karena Grow Incorporation telah melaporkan keduanya sebelumnya. Jadi, di sini income statement untuk partial di 2015-nya seperti ini. Ada current dan deferred sebesar Rp20.000 dan Rp80.000 dan menghasilkan net income sebesar Rp150.000. Asumsikan bahwa di sini Grow tidak akan merealisasikan seluruh net operating loss di masa depan. Jadi dalam situasi ini, Grow tidak mengakui aset pajak tangguhan untuk akumulasi rugi karena kemungkinan tidak akan merealisasikan akumulasi terbawa tersebut. Jadi, jurnal entry tahun 2014, income tax refund receivable terhadap benefit due to loss carryback, our income tax expense sebesar Rp110.000. Selanjutnya, pada tahun 2014, di sini dipresentasiin statement-nya ya, bahwa ada benefit due to loss carryback sebesar Rp100.000 dan net loss-nya Rp390.000, seperti tahun yang sudah tadi dijelaskan. Pada tahun 2015, asumsikan bahwa Grow memiliki penghasilan kena pajak sebesar Rp250.000 sebelum mempertimbangkan carry forward, dikenakan tarif pajak 40%, dan ia menyadari aset pajak tangguhan, lalu record journal entry-nya seperti ini. Deferred tax aset terhadap benefit due to loss carry forward sebesar Rp80.000, lalu income tax expense terhadap deferred tax asset dan income tax payable sebesar Rp100.000, Rp80.000, dan Rp20.000.
Dengan asumsi bahwa Grom memperoleh pendapatan untuk tahun 2015 dari operasi yang berkelanjutan, ia menyiapkan laporan laba rugi seperti yang ditunjukkan ini. Jadi sebelumnya tadi udah ada current, deferred, cuman ini ditambahin lagi dengan benefit due to loss carry forward sebesar Rp80.000, maka net income akan jadi sebesar Rp230.000. Rp250.000-nya ini didapatkan dari asumsi yang sebelumnya, dari contoh yang sebelumnya. Lalu, apakah perusahaan akan merealisasikan aset pajak tangguhan itu tergantung pada penghasilan kena pajak itu cukup atau akan ada dalam periode carry forward yang tersedia berdasarkan undang-undang perpajakan. Jadi di sini ada sumber penghasilan kena pajak ya. Yang pertama, perusahaan memiliki perbedaan temporer kena pajak yang cukup dengan wewenang yang akan sama yang akan menghasilkan jumlah kena pajak terhadap kerugian pajak yang tidak digunakan atau kredit pajak yang tidak terpakai dapat diucapkan sebelum habis masa berlakunya. Selanjutnya, mungkin bahwa perusahaan akan memiliki laba kena pajak sebelum kehilangan pajak yang tidak terpakai atau kredit pajak yang tidak digunakan sudah berakhir. Selanjutnya, hasil kerugian pajak yang tidak jelas dari penyebab yang dapat diidentifikasi yang tidak mungkin terulang. Lalu, apakah peluang perencanaan teks yang tidak terpakai tersedia untuk perusahaan yang akan menghasilkan laba kena pajak pada periode di mana kerugian pajak yang tidak terpakai atau kredit pajak yang sebelumnya dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, di slide ini kita akan membahas tentang income taxes in financial statement. Di sini. Financial statement ya. Jadi, aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan juga diakui dan diukur secara terpisah, tetapi dapat diimbangi dengan laporan posisi keuangan. Aset pajak tangguhan bersih atau liabilitas pajak kena tanggungan bersih dilaporkan pada bagian tidak lancar pada laporan laporan posisi keuangan. Jadi, yang non-current section ini dilaporkannya pada SOSP. Lalu, selanjutnya, di sini ada statement of financial position. Di sini ada ketika misalkan kita menemukan adanya perbedaan secara temporer gitu ya. Ini ada contoh-contohnya apa yang harus kita lakukan. Jadi misalkan di sini ada rent collected in advance. Jadi kita harus mengakui bahwa performance obligation itu ditujukan pada saat tax purpose-nya itu diterima. Yang kedua, kita akan menggunakan straight line depreciation for accounting purposes. Jadi kita akan menggunakan straight line method untuk tujuan accounting. Lalu selanjutnya ada pengakuan pada profit pada penjualan itu diakui pada saat periode penjualan. Lalu untuk tujuan akuntansi diakui pada saat mengkolek si tax purpose-nya itu. Warranty liability diakui pada saat tujuan accounting-nya itu diakui pada saat penjualan, sedangkan untuk tax purposes itu pada saat dibayar, seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada perusahaan mengalokasikan beban atau manfaat pajak penghasilan yang pertama untuk operasi yang berkelanjutan, operasi yang dihentikan, penghasilan komprehensif lain, dan penyesuaian periode selanjutnya. Selanjutnya, komponen beban atau manfaat pajak mencakup kira-kira itu ada yang pertama, beban manfaat pajak sekarang, dan kedua, setiap penyesuaian yang diakui pada periode untuk pajak ini dan periode sebelumnya, jumlah beban atau manfaat pajak tangguhan yang berkaitan dengan asal dan pembalikan perbedaan temporer, selanjutnya, jumlah beban atau manfaat pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak yang baru. Lalu ada jumlah manfaat yang timbul dari kerugian pajak yang sebelumnya tidak diakui. Jadi, kredit pajak atau perbedaan temporer dari periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini dan pajak tangguhan. Selanjutnya, perusahaan menyediakan rekonsiliasi numerik antara beban manfaat pajak dari produk dari laba akuntansi dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku, yang juga mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku.
atau rekonsiliasi numerik antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku mengungkapkan juga dasar di mana tarif pajak yang berlaku tersebut dihitung. Selanjutnya di sini kita menjelaskan tentang basic principle dari asset liability method ya. Lalu di sini ada, jadi perusahaan mengaplikasikan basic principles yang pertama, liabilitas atau aset pajak yang sekarang diakui untuk taksiran pajak yang harus dibayar atau dapat dikembalikan pada pengembalian pajak untuk tahun berjalan. Selanjutnya, liabilitas pajak tangguhan dan aset diakui untuk estimasi pajak masa depan yang akan didistribusikan yang disebabkan oleh perbedaan temporer dan akumulasi. Pengukuran kewajiban dan aset pajak kini dan tangguhan didasarkan pada ketentuan undang-undang pajak yang berlaku. Dan yang terakhir, pengukuran aset pajak tangguhan dikurangkan atau berkurang. Selanjutnya di sini ada asset liability method. Kita yang pertama kita lakukan untuk metode ini, yang pertama kita harus mengidentifikasi tipe dan seberapa besar temporal difference dan carry forward ini yang adanya itu berapa gitu. Yang pertama, kita harus mengukur deferred tax asset untuk deductible temporary differences dan loss carry forward. Lalu kita juga harus mengukur deferred tax liability for taxable temporary differences. Nah, pada saat kita mengukur deferred tax asset ini, kita tidak boleh mengakui beberapa part dari deferred tax asset kalau misalkan deferred tax ini benefit-nya itu tidak bisa disadari gitu. Lalu di SOFP-nya kita akan merecord net non-current sebesar berapa, dan untuk di income statement-nya kita mereport current tax expense atau benefit dan deferred tax expense atau benefitnya dan total income tax expense-nya atau benefit-nya itu sebesar berapa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.